Nah, ini sudah matang, guys. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Nah, sore ini Babajat itu lagi ada di kebun terong ya, teman-teman. Tuh, ini terongnya. Tuh, nah ini buahnya masih kecil-kecil. Masih yang besar pun ini masih ada ya tuh, teman-teman. Jadi, ceritanya Babajat itu mau memamerkan kebun terong ya, tapi punya Aki ya, bukan punya kita ya, punya Aki Usur. Jadi Bapak jadi itu mau beli terong, cuman kata Mak Nur itu disuruh metik sendiri ya ibu-ibu. Wow, ini coba lihat kebun terongnya ya. Nah teman-teman tuh kebun terong. Di sini ini penuh ada kebun terong, jagung, daun singkong dan ada pisang ya. Kalau tentang buah, ini buahnya banyak sekali ya guys tuh. Ayo ibu-ibu, selamat kita panen ya. Panen terong dulu. Nah, ini buahnya. Nah, dan ini kebun terong, ini kebun jagung ya guys, dikikis sama bajing. Terong-terong, jagung-jagung, jagung manis. Nah sekarang panennya sekian aja dulu ya ibu-ibu, nanti panen langsung masak Babajat itu. Nah ini terongnya, mau masak balado terong pakai telur ya, ceplok telur ya ibu-ibu. Nah, dan ini bumbunya ya. Sambil nunggu ngegoreng telur, Babajat itu mau ngupas ini terongnya dulu ya, Bu-ibu. Nanti habis dibelah ibu digoreng ya, ini terongnya ya. Nah ini udah matang ibu. Jadi ya, ini ada bawang merah kemarin sudah diiris-iris cabai ya, cabai merah cengeh. Nah ibu, ini bumbunya sudah halus ya. Lalu goreng dulu ini telurnya. Ada. Ibu-ibu karena ini minyaknya habis goreng telur ya, jadi ada membudak seperti ini tuh. Ibu-ibu pangkat. Cuman nggak kelihatan ya karena itu ada budaknya. Itu bumbunya bawang, cuman ada garam, micin dan gula putih ya ibu-ibu. Nah sekarang ambil bumbu matang ini mau dikasih bumbu dulu biar bumbunya nanti meresap ya. Ini ditambahkan pakai gula aren ya ibu-ibu. Nah sekarang bumbunya ini sudah matang, sudah wangi ya. Lalu masukkan terongnya ibu. Ibu sekarang masukkan telurnya ya, yang sudah digoreng tadi itu.
Seperti ini ya bulu balap terong. Nah, bu-bu ini pasakannya sudah matang ya. Lalu kita matikan apinya. Nah, ini sudah matang, guys.